Ya, guys. Kali ini aku bikin konten spesial. Aku ada di Garut. Gak cuma konten kuliner, ada konten traveling juga. Kalian sebelumnya lihat, aku sebelumnya udah bikin konten di Estendol Elizabeth di Bandung. Aku sempat lewatin. Aduh, ini ada suara motor, guys. Aku potong dulu ya, soalnya takutnya suaraku nggak kedengeran. Nah ya, tadi aku potong dulu ya, tadi soalnya ada suara motor di dekat aku. Jadi takutnya suaraku nggak kedengeran. Lagi aku nggak pakai audio eksternal. Nah, tempat yang hari ini aku datengin di Garut adalah Soto Asri. Ya benar nggak, Bu? Nyebutnya benar nggak? Soto Asri apa Asri? Asri. Soto Asri. Ini soto yang terkenal di di Garut. Aku salah nyebut ya. Soalnya tadi kemarin itu dari Bandung sih. Ini letaknya ada di Jalan Mandala Giri, Pasajaga, Garut. Itu aku nyontek tuh. Bentar ya. Kita motor mau lewat lagi. Karena ini letaknya di daerah pasar ya. Masuk gang. Ini belakangku. Jadi ini agak banyak kendaraan juga, banyak orang. Kenapa aku kesini? Aku sempat searching di Google salah satu kuliner yang legendaris di Garut tuh apa sih? Nah, ini Soto Asri. Letaknya tuh tadi aku bilang Jalan Mandala Giri. Aku kesini itu datang dari Jalan Bang ya. Kalau kalian misalnya bingung, kalian searching aja di Google. Hah? Belakang Kodim, Bu. Oh, belakang Kodim tuh ada ibu-ibu ngasih petunjuk. Ini gangnya gang apa, Bu? Gang Harjo, gang Soto aja. Hah? Soto ya, ya, Gang Marjo. Ya, Soto Asri. Gang Soto Asri. Oh. Soalnya kalau di Google Map ada namanya tuh Gang Mandala Giri. Hah? Gang Soto Asri. Oh ya. Kalau kalian misalnya mau kesini, soalnya kalau searching di Google Map ya, aku sempat searching di Google Map, itu ada beberapa titik, guys. Dan ternyata itu pas aku nanya, ini sebetulnya cabangnya cuma satu, jadi satu lagi. Di sini satu lagi di Jalan Ciri Manuk. Jadi kalau yang di tempat lain itu bukan yang Soto Asri yang ini ya. Jadi cuman ada dua di sini sama di Jalan Ciri Manuk. Anaknya yang di ya. Anaknya. Hah? Anaknya. Ya, anaknya udah generasi kedua ya. Di tahun 1943, guys. Jadi aku tadi datang dari Jalan Bang. Lurus, nah ketemu perempatan tuh. Nah di perempatan itu ada kantor kecamatan Garut, kalian lurus lagi tuh ngikutin yang ada perangnya. Perangnya itu ada jatusan dari Jalan Bang. Nah sempat ngelewatin aku stasiun kereta Garut ya, kayaknya masih baru. Masih baru. Rame guys, ini emang daerah pasar sih. Tadi udah saya ngelewatin stasiun Garut ya, itu masih stasiun baru deh. Aku sempat capture tadi. Abis ngelewatin stasiun itu, stasiun kereta Garut yang baru itu, tempat jalannya tuh bentuk L, belok ke kanan, itu ada pom bensin. Nah pas ada pom bensin itu ada jalan kenangan, itu masuk aja. Nah, jalan kenangan kalian lurus, itu udah ketemu pasar, guys, bentuk pasar Jagal. Pasarnya rame banget. Nah, pas dari jalan kenangan kalian lurus mentok, itu banyak ada tukang becak. Kalian tanya aja, orang sekitar sini itu udah pada tahu. Orang sini rame-rame ya. Tadi aku sempat tanya harga sotonya itu Rp30.000 seporsi udah sama nasi. Pas sotonya doang itu Rp24.000. Tadi udah generasi kedua, jadi udah dari tahun 43. Ini diteruskan sama anaknya. Dan lagi ya, rasanya cukup. Habis ini kalian akan lihat, aku akan makan di tempat. Aku juga lapar, belum sarapan pagi. Dari sini nanti aku baru bikin konten traveling. Oke deh, oke deh guys, tonton sampai habis ya. Habisnya aku akan pesan aku makan di tempat. We'll be right back.
lagi. Masih panas guys. Ini isiannya bisa kalian pilih, ada dengan babat. Tapi tadi itu aku pilihnya dari sama urat aja, nggak tahu suka babat. Terus ternyata ini isiannya tuh yang beda dari soto lain, ada pakai kacang ya. Pas soto lain tuh jarang aku nemuin pakai kacang. Terus, nah ini kalau misalnya untuk kacang sampelnya, kalau kalian misalnya kurang rasa pedas, itu ada dengan kacang bubuk. Pastinya aku minta porsinya tuh setengah aja. Enak kok emang kalau pagi ini aku biasanya aku nggak makan deh. Kalau bisa di rumah tuh biasa kalau siang baru aku makan, makanya kalau pagi ini aku minta nasinya setengah aja. Karena emang kalau pagi itu aku nggak makan banyak. Tapi guys, karena aku udah apa? Biasanya aku buru-buru sih masih mau bikin konten lagi. Terus aja aku makan, konten aku selesai.
tambahin tadi lupa ngomong di awal tuh bapak yang mau mencari sini tuh maksudnya tuh nggak ada pelang tulisan Sutari ya. Jadi mungkin kalau kalian masih baru pertama kali kesini ya tanya-tanya lah sekitar sini. Semua orang di sekitar sini tuh udah pada tahu. Dan ini nama gangnya tuh Gang Sutari. Oke, ya. Terima kasih pak. Terus Sutari ini udah dari tahun 43 dan udah generasi kedua diteruskan sama anaknya. Jadi emang kalau pagi ini tuh pagi itu biasanya aku nggak makan banyak. Tapi kalau misalnya aku di rumah itu paling makannya tuh satuan. Makanya aku makan itu. Apanya enak, dagingnya empuk banget. Tapi uratnya kayak empuk, kayak makan jelly ya saking empuknya. Terus, oh ya kalau misalnya kalian suka sambal tapi nggak suka pedas, kalian bisa ambil yang cabai merahnya aja, sambal merah. Tapi kalau kalian misalnya mau masak di pedas, tambah dengan cabai bubuknya. Tadi aku sempat cobain dan sempat tersedak ya, karena emang rasanya pedas banget. Terus kalau mau lebih gurih, kalian tambahin dengan jeruk limau. Terus, oh ya, bukannya dari jam 7 sampai jam 12 siang. Buka setiap hari. Nah, kalian main ke Garut, jangan lupa mampir ke sini. Ini salah satu kuliner yang lagi di sini Garut. Dan cukup terkenal juga ya, sempat diliput sama Sajid Ipil. Aku sempat lihat di Google gitu, sempat diliput juga. Dan emang dari tadi itu banyak yang makan di sini guys, banyak ramen. Dan, oh ya, cabang itu cuma ada dua. Tadi aku salah nyebut ya, Cimanuk, Cimanuk. Nanti aku capture alamat lengkapnya yang di jalan Cimanuk. Jadi kalian bisa kesini atau jalan Cimanuk. Nah, kalau kalian misalnya masak kurang kenyang atau mau tambah komplit, bisa ada banyak tambahan kerupuk di sini. Terus juga, di sini kalian bisa makan tambahin kacang. Banyak sih. Tadi aja aku tambahin kacang ya, enak. Ini soto yang beda daripada yang sebelumnya pernah aku makan, karena ada tambahan topping kacangnya. Rasa cukup, abis ini aku mau bikin konten lagi. Moga-moga bisa 3 atau 4 jam dalam satu hari ini. Mumpung aku lagi di Garut ya guys. Oke, makasih ya udah menonton guys. Konten aku tentang Sutari. Jangan lupa subscribe, tonton terus konten aku. Dan tetap jaga protokol kesehatan guys.